Bukron Masih Nasir. Wasit 2 Demokrati Saudara Desia SPD Wasit Nasional. Selamat bertugas, semoga diberikan kelancaran. Dan bagi anda yang ada penonton, selamat menyaksikan. Alur menyerah, we mas. Sudah dibukung menjadi masuk satu pertahanan cepat. Dan ambil inisiatif. Berdekatan dengan beberapa cepat memanfaatkan umpan bola bocor dari seorang saudara Ali. Membuat satu tekanan Fatun Jamil yang tampak diterima. Satu angkatan bola Faris terhalang. Satu pukulan bola kotor dari pemain muda Faris di angka 2-0. Satu penguasaan bola Fatun Jamil Ali. Dua tekanan ke tengah. Satu tekanan kepada Julian. Melebar kali ini. Satu sentuhan pertama dari posisi 2 seorang Julian. Akan mengecantik pertahanan lawan 3-0. Keluar satu angka muda kita pada dengan bola kamaran di bekas 1-3 kali ini dimulai Fatih Syafus menyerang ke makro besar Nigeru menekan Sofi masih memberi tahan kali ini hukuman tidak tuntas angka Purwanto sekarang Julian merupakan angka dari menyebuah voli pertama mengarah dan Bantu Fahmi di pembinaan sendiri Purwanto mengeluarkan Julian Tasbol memindahkan angka 2-4 tertinggal di bawah angka di awal masuk yang pertama dari Julian Fatun Jamil lontarkan di Bima Sofi Arif menekan cepat bintang tercover masih ada bintang harapan kalinya pada hasil mengobrak abil pertahanan pertama dari performa menara seorang hingga tampil dengan angka 5-2 berganti cangsa dilontarkan di timnas sang Nigeru hukum mereka dari belakang Rifan gagal 6-2 mengungguli di 4 poin dan angka lalu mulai satu pemain nomor punggung tanpa bersama dia lampukan tinggi-tinggi cangsa di timnas sang Nigeru Purwanto mengangkat terpayungi satu serangan yang dilancarkan dari satu pemain Edi performa menarik bertingkah sangat jauh di awal serangan pertama 7-2 Resik Julian menegang Ivan berhasil untuk bisa menunggah dari angka di 8 dari oleh angka Bandung Alas dikumpulkan 3-7 Faris oleh pembinaan dari seorang Kuko menekan dan belakang berhasil terbentuklah tercover satu serangan cepat masih tak mampu menahan Purwanto bantuan pengangkatan tadi masih diterima oleh Sampai 8-3 dan ini pembuat yang pertama di set yang pertama lalu ini tertinggal sangat jauh perubahan atas tim bola voli dari Rangu Alas mengalami serangan melalui Sintus pertahan dari posisi satu mengeksekusi bola pertahan berhasil menciptakan angka 9-3 masih dengan Sintus langsung bantuan bola secara secara Sintus dengan yang berhubungan berakhirnya dinyatakan gagal sentuhan tertangkap satu kesalahan 4-9 masih 5 angka tertinggal akankah Rahu mampu menyaksikan polisi dengan sempurna rasa sidang satu dan 5 buku satu kekaran gelap di kubi bola oh urban pemilang bola Alif masih awal ditahan satu angka dan bola Edi keras satu hujaman sopek gagal di antisipasi sang Nigeru Kuko dikeluarkan 5-9 bangkit kembali dan coba ada dalamnya posisi 6-5 angkat tinggi-tinggi di sana Sofi berhasil menerobosan bola di dua blokan di dimulai dan Purwanto menjadikan angka 10-5 kali masih bintang harapan jaya dari posisi 6 mulai pergerakan di sana amati sejenak
pertandingan ada beberapa musim official apakah pertandingan akan langsungkan hasil langsungkan kali ini angka perwarna kedua kemudian kapal satu tangga eksekusi bola yang dasnet kali ini angka pertama 5-11 minta arah ke pasang Miniro menaikkan di sana Edi masih mampu ditahan satu angkatan bola tinggi-tinggi Sofi gerak di muka tengah timah Faris Purwanto menekan Edi membelokkan satu arah kumpulan bola satu seketulis Edi tanpa diantisipasi barisan pertahanan Renato alat penasaran sedangkan satu kesalahan pertasi dilakukan sang setan Ayu di angka 7-11 Edi roti sepi dilancarkan lalu rencana panjang kali ini seorang Edi dalam rangka mengeksekusi bola-bola servisnya dengan angka mudah bagi tim lawan 12-7 sudah dilakukan keluar error servis benar-benar kali ini masih belum menemukan sentuhan terbaiknya Sofi sebagai pemain terlehelkan junior Bang Jatang kita saksikan satu tekanan freeball berhasil dilancarkan oleh seorang Ali untuk bisa melewati satu pemain jebolan dari Perjapa Jawa Barat Dudinwai akankah Dudinwai mampu memberikan satu dukungan motivasi untuk bisa membuat anak-anak berbobot dan marah menampilkan teknik-teknik terbaiknya mengimbangi ganasnya sepek-sepek Sofi Sintus Ali dan terjadi sama Resit Aboko dan pengangkatan satu kecoran Mira menerima Edi Purwanto Allah kepada Julian Gerak itu dinyatakan keluar masuk hati dengan satu sentuhan timbal tapi sayang kecerdasan dari sang broken bintang dan bilang mampu menghindar apakah yang kali ini berhasil Faris melewati sang single broker bintang harapan jaya seorang Faris mampu menyebabkan satu angka dari 10-14 mudah untuk selas buku tekanan bintang wow istimewa satu spekul hujan tajam bintang lagi lagi mengedarkan jantung pertahanan perkobaran akan tak terbalas Edi lawan 16-10 sip pendekat tepat yang kedua di set yang pertama dengan diri sejenak batu satu-satu bola amat kekalahan satu sudah dilancarkan berubah tambahkan cepat berhasil lagi andalan kita dari performa tanaman tentu bisa menitakan angka sementara 11-16 ada Faris floating service ke tengah tengah hilang menekan bintang Allah satu miskomunikasi antara bintang dan Ayu tentunya di sana gagal untuk bisa menambah keunggulan perasaan satu ace servis berhasil dilancarkan seorang Faris satu membelah antara Gilbert dan Gila akankah yang kedua kalinya mampu melakukan Faris diterima Gila satu pendanaan cepat masih tercover ada Faris pun menekan melalui lagi tempa ini masih melakukan pendanaan Edi angka demi satu angka berkoma manaran berbicara lebih malanya sayang satu kesalahan harus menghentikan maju kebangkitan angka dari seorang berkoma manaran dan Faris berganti Sintus jika mengalami satu permasalahan yang sama nampaknya Anfas Kiron Servis dalam beberapa pemain muda baik dari performa Manganan ataupun dari Randy Alas hal ini satu error passing tekanan Edi masih mampu ditahan berkembali kepada Edi tidak tipis sangat-sangat tipis jatuhnya bola di sebelah kanan lapangan anak-anak Randy Alas dan ini menyisakan satu kotak angka 16-17 di sana lagi Fatun Jam Ohos
dari kesalahan dilakukan lagi-lagi dari sebuah rotasi setelah air di angka 17 sana setelah tertinggal 7 malam angka ini berpuluh manara mampu menyamakan kedudukan di 17 sana tapi saya satu kesalahan lagi membawa angka muda lagi di bola bola di alas 18 18 17 warga kali ini satu berat ibu menekan sentus menekan Sofi masa ada San Libero ada Edi lagi-lagi Edi belum ada yang mampu menghentikannya belum ada yang mampu mematahkannya hingga mampu menyamakan kembali di angka bola di sana lagi-lagi dibuat para pemain performa ramalan angka bertingkat yang mudah 19-18 resipan semua tinggi satu pertama Julia istilah skandal dari performa ramalan mampu menyamakan angka 19 sama berganti Bodoan Thomas Bede potong sakit setengah di tengah kuku harus menyegang tidak mengkau tak peraturan mengenai sanksi berbohongan Didi Wai yang kali mampu dengan Bodoan Minyak Kamu anak dari sana Julian berhasil mengkonversi dosa di jalan B apa terhalang dua pelaku adalah Gilang dan Sintus di angka 20 sama sama-sama kuat sama-sama hebat saling mengejar saling menyamakan kali ini angka 20 sama dijuari arahkan Sofi pertama Sintus lantakan pasir tadi tidak tahu apa jadinya kalau Sintus sudah pasir mungkin bola sudah pecah menjadi penting-penting dicentuh pertahanan lawan sehingga memaksa sang manajer dari Lampu Alas meminta tumor di air-air jalan semoga cuaca tetap terang sehingga para pemain bisa menampilkan performa terbaiknya hari ini sangat mengejutkan Lampu Alas justru ditingkatkan angka di air-air setiap pada yang saksikan salah satu tahun yang gila Mas Mahmudah kembali menekan tinggi-tinggi gila menghilangkan satu arah pukulan bola jatuh di posisi satu bersama kami angka dua rusak di sana ada Fahmi kali ini Ami akan angkat Fatin Jawa di rumah Edi angkat bola keluar satu sepak yang dilancarkan oleh seorang lagi mengenai sang libur pulau sudah dipancangkan di sana dikatakan Fahmi di rumah sang libur pulau warga mereka mudah-mudah saja seorang Faris melewati tombol blocker adalah bintang dan Sintus menyamakan kembali ke angka bola di tengah sama Lestina Julia Rasim Sofi menyebar wah Sintus satu pengamanan yang sempurna Edi masih berada bertahan tereksekusi dari seorang Edi mengunggul di angka 22-23 Julian keluar satu
di bola voli Papua Panama, tim Anda yang akan berlaga di jalan kedua. Untuk saat ini 1-0 keunggulan dari tim Lawan Pijat atas Papua Panama. Selagi dapatlah yang digunakan dari Papua Panama yang bisa mengambil kemenangan di setiap keruan. Yang akan dikenakan sebesama Alina Ali penerimaan sang legion dari Papua Panama sehingga angka pertama 1-0. Yang jelas selamat buat pemerintah Allah. Kalau keras nampaknya 1-2 berjinjang yang dapat seorang air satu sama hari ini. Bagaimana lagi keluar benar-benar masih under performance. Kedua belah pemain dari kedua belah sendiri sehingga masih banyak kesalahan yang terjadi. Situasi tidak sempurna, sempat tidak sampai servis masih banyak keluar sehingga pertandingan masih berjalan sangat-sangat melulu. Akan datang di seorang Fahmi sang penyebabar dan nanti alas arahkan Edi sang-sang gigi dua. Satu pemain yang baru saja masukkan pertandingan di Majalengka baru menyerahkan di malam kita saksikan Dimin Wai floating service arahkan Sofi Arif satu tangan keras Lis masih terkejar di Dimin Wai dapat pertahanan satu ayah semuanya di sana. Wow, cocokan Dimin Lis berhasil serang Lis bereksekusi bola umpan pemberian dari sang kompatriot Inka 4-2 Rocky Boy masih mampu dia ambil Julian Bye-bye. Selamat datang saya ucapkan kepada para wasit terima kasih atas segala dukungannya di dalam pemain melampaui kelas mulia ini. Oke, kembali kita saksikan lanjutan di awal serangan kedua ini kali Jamsa hilang di terima saya kesempatan kanan hingga mata berhasil tahan angka di sana oleh Julia bertahan alih ada Sofi masih mampu di kedua berbalik menekan lagi tertahan dapat bertahan. Untuk ia kedua kali gila mampukan bola kopi di jantung dilakukan satu tekanan keluar Julia terbentur seorang di sana kembali Julia masih berkabur satu tekanan sayang kata dipecahkan oleh seorang hilang di angka 3-7 di sana Julia satu muatan foto menghilang arahkan Lis menetap Matian satu sempat baru senang Bintang Harapan Jaya membawa di angka 8-3 berada-ada yang pertama Kurjus Roger Jambi awalkan satu tekanan bola 3 meter Julia Cocola masih ada kubur bertahan pertahanan ada gerak di bawah Ali melakukan satu kesalahan senyum-senyum saja Bintang Harapan melihat
tingkah polisan membagi serangan akhir. Nampak kalau kami saja di sana berjati bintang boleh menekan posisi satu arahkan posisi enam menekan pembuka Edi. Lagi-lagi Taswar dia akan serang Edi berusaha mencetakkan angka di pertandingan ini di perlukan 5-9 ada lagi 2-3 persib sempurna suaranya satu fantasi. Eksekusi royal posisi 2-2 kegiatan di posisi 4 berhasil dengan angka 10-5 jam 11 diterima sempurna tekanan Edi lagi-lagi full power serang Edi mampu melakukan kontornya dengan belakang Fahmi dan Alif di angka 6-10 Edi ke tengah alahan di penegang Fahmi lagi-lagi kali ini menjangkau dengan cepat 1-4 yang diberikan oleh Alif di angka 11-6 akankah kali ini berbawas dijimulai dan lalu dekat dengan net bisa masukkan dijimulai senyum-senyum dilempar untuk bisa memberikan tekanan mental dijimulai kita saksikan Alif usul harus besar kesalahan Alif momentum kembali terputusnya akan 17 resip Sofi satu tekanan mencetakkan kawan ini jatakan tidak sampai satu super berbang berada yang dibangun antara Alif dan Fahmi di angka 12-8 Lilis masih mampu dilangsungkan satu perputaran bola berjalan yang dimenangkan oleh seorang Julian di angka 9-2 masih Romanto sang juru batasan awal perjalanan di posisi 6 abrakan kumpul posisi 6 satu variasi yang hujan tajam silih berganti para bomber-bomber gila Lilis silih berganti menakar jantung pertahanan lawan resip sempurna pertahanan dan belakang ditahan Lilis masih mampu dilangsungkan pertandingan Fadis masih bola di sana untuk bisa meraih satu poin penting 10-13 dan ini dijimulai dari posisi 5 floating service di bola akan keluar percuma dan sia-sia upaya yang dilakukan yang dijimulai di angka 14-10 dengan angka berarti sama dengan lawan lakukan berpura padalan di sana Raja Mas memerintahkan yang kedua kalinya gerakan sorban lagi tentang perjalanan kosong di posisi satu tidak ada pertahanan dari Rambu Awas 11-14 menekan kali ini masih memerintahkan berjatuhan mengamankan bola satu halus serangan kali ini masih diterima angkat tinggi-tinggi Sofi bertahan berwan dari besar Julian kali ini berlengkar tidak diharapkan masih melakukan pertahanan Arsoba berjalan istimewa sekali mudah ini dari panjang di sana sobat Eri akan satu dari pasal mendekat di 12-14 kukuh resep sempurna bintang cepat-cepat mengambil tindakan eksekusi bola masuk ke depan tanpa diantisipasi barisan pertahanan dari tim bola voli berubah di angka 15-12 satu pertahanan bola masih dapat pertahanan dilaksanakan membangun melalui siapa jalan kaki masih terbaca kali ini gagal 16-12 teknikal yang kedua dari alas rambu mulai pertahanan dari posisi satu
Hotel Jamali Terang Nomor 1 angka di sana Julian di kamar terbang di Angkuko menekan masih terjadi lentunan yang tidak sempurna seorang Ali dapat dari saya senyum-senyum saja dengan seorang bintang di angka 13-16 ketika kita bawakan angka margin kali ini Thank you.